cara untuk mengatasi kalau tampilan layar TV tidak penuh lur seperti ini di set top boxnya matrix burger hijau yang seperti ini. Jadi kalau teman-teman baru saja beli, ternyata setelah dihubungkan ke TV kalian tidak penuh tampilannya seperti ini. Nah, sangat mudah cara mengatasinya. Kita cukup men-setting di pengaturan resolusinya lur. Kita masuk di sini yang di pengaturan pilihan yang ini. Oke. Selanjutnya lo di sini yang paling penting kita ubah yang di bagian resolusi. Nah, ini kan resolusinya 576. Oke, teman-teman pilih di resolusi, tekan OK. Nanti ini ada beberapa pilihan. Kita sesuaikan, teman-teman pilih salah satu misalkan yang 720. Apakah sudah penuh atau belum tampilannya? Sebaiknya kita pilih yang ini 1080p atau 1080i karena ini dia adalah kualitas full HD-nya. Oke, kita pilih yang 1080p. Nah, jadi tampilan gambarnya itu lebih jernih, lebih tajam kalau kita menggunakan settingan yang 1080p. Oke, silakan teman-teman coba di TV kalian. Kalau sudah full tampilan layarnya, nah artinya sudah selesai. Bisa teman-teman coba di rumah cara untuk ubah resolusinya untuk menampilkan layar penuh dari tadinya tidak penuh tampilannya lur. Itu saja, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian pengguna resepsi matrix burger hijau. Itu saja, jumpa lagi di video yang selanjutnya.